Seperti inilah perilaku unik Mustafa, bocah 13 tahun, warga lingkungan Panaikan, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan ini, yang setiap hari harus menghirup aroma bau bensin. Jadi kemanapun Mustafa ini pergi, bermain bersama adik dan teman-temannya, termasuk jika pergi ke sekolah setiap hari, harus selalu membawa botol kecil berisi bensin yang ditempelkan di hidungnya. Karena jika tidak menghirup aroma bau bensin, Mustafa bisa stres atau pusing dan bahkan pingsan. Botol berisi bensin. Terlepas dari tangannya ketika Mustafa sedang tertidur pulas, hidungnya Mustafa sudah terlihat menghitam karena setiap hari bersentuhan botol berisi bensin. Kebiasaan dan perilaku unik yang dialami Mustafa ini terjadi sejak Mustafa berumur 7 bulan. Kala itu, salah seorang pamannya sedang menjual bensin eceran. Dari situlah Mustafa mulai cium aroma bau bensin. Meski menghirup bau bensin setiap hari, tak membuat kesehatan Mustafa terganggu.